Gubernur Aceh Zaini Abdullah beserta Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf melakukan sholat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Gubernur Zaini mengajak semua masyarakat Aceh untuk memanfaatkan momentum Hari Raya untuk senantiasa bergerak bersama memacu pembangunan Aceh. Sementara Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengajak semua untuk saling memaafkan di Hari Raya Idul Fitri. Mari saling memaafkan dan tidak saling bermusuhan agar perdamaian di Aceh bisa kekal selalu. Ustaz Fauzi Saleh, penceramah sholat Id, menyampaikan khutbah terkait pentingnya silaturahmi dalam pembangunan Aceh. Silaturahmi, kata Ustaz Fauzi, adalah bentuk pengorbanan yang dapat meningkatkan kesejahteraan, yang pada akhirnya akan merekatkan perdamaian.